Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka, cinta hati ini kembali temukan. Senyum yang hilang, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia. Bagus enggak, Nas? Bagus-bagus. Hah? Bagus-bagus. Coba cewek. Nah, itu. Gimana, Bi? Kreatif-kreatif, mantep. Udah di-downloadin, Ki? Udah. Downloadin ya. Ya, teman-teman, saya dan tim lagi ngeliatin yang ikutan IMG dia cover dan bagus-bagus banget. Pokoknya saya akan segera memilih dan juga mengumumkan siapa yang akan jadi pemenang. Tunggu aja ya, bareng sama Indo Music Gram. Hari ini mau ketemuan sama para pemenang lagu dia cover yang waktu itu diadain sama Indo Music Gram. Jadi waktu itu hashtagnya IMG dia cover. Ada 3 pemenang, tapi kayaknya hari ini yang datang cuma 2 deh. Yang satu si Diar Hapsari itu yang dari Surabaya, itu aja ada acara. Selamat siang. Hey, Yuda Leo Betty. Selamat siang. Halo. 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 Wis Agil gawat nih. Halo. Halo. Udah pesan makan belum? Belum. Pesannya ke bawah. Oh gitu. Nanti antar ke meja ini. Kan pesannya bebas. Jadi naik apa? Tadi naik mobil dari Semarang sama Ani nih berlima. 1 2 3 4 PD berlima. Siapa sih nyetir? Gantian ada aku sama Daniel. Oh. Baru aja sampai. Baru aja sampai jam 11 tadi. Wah, pas langsung makan kan? Thank you, Kak. Mangan sih. Berangkatnya jam 7. Berangkat jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Agil berdua. Terus sama Pepe. Oh, Pepe namanya. Pepe namanya. Kalau mau tahu Agil yang mana kalau lupa ini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka, kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan, senyum yang hilang, semua itu karena dia. Oh Garuda. Like, comment, subscribe. Sekarang kita mau ke studio CCM. Kita mau ke Shoemaker. Jadi nama-namanya memang udah didaftarin dari kemarin sama Christian Bow. Oh, halo Anji. Shoemaker Studios. Jadi mungkin Melo mau cerita sedikit soal Shoemaker. Sebenarnya kita bikin Shoemaker tuh kita ada berempat ya. Ada Rajna, aku sendiri, Melon,
Nanti kita rompas sebagai kreator kita sama Moko. Moko Mikro. Yes. Engineer. Kita di sini tuh lebih, ini tidak tempat komersial. Kita adalah inkubasi buat artis untuk develop their artistry. Ini tracking room kita juga tempat performance. Kalau misalnya biasanya kita sering live streaming, biasanya di sini. Terus kalau ini control room kita. Oke, gue di sini sebenarnya in charge sama visual ya. Jadi untuk alat-alat ini mungkin Via dan Moko yang paling tahu. Di sini kita juga ada aksesoris yang biasanya kalau katanya sound engineer biasanya ngeliatnya di plugin Pro Tools doang. Ini beneran ya. Dan gue pun gak ngerti. Serius. Tada. Ada pertunjukan kabaret. To as it can be. Oke, okay, jadi thank you banget semuanya. Thank you buat Shoemaker, buat Anji dan tim, dan buat Agil dan Yuda untuk udah hadir di sini. Gua Christian Bong dari Indo Music Room. Gua pengen cerita sedikit aja. Jadi program IMG Dia Cover dan ini tadinya adalah cuma sekedar online competition. Waktu pas di Indo Music Room, gua cuma berpikir apa yang benar-benar bisa bikin bahwa Indo Music Gram ini adalah melting pot creator, which is gue namain creator ini adalah musisi yang berkarya melalui digital, khususnya video. Indo Music Gram ini dan juga maksudnya Instagram video itu cuma sekedar gateway, kayak cuma gateway sebelum seorang seniman, seorang musisi itu dikenal karyanya lebih luas. Jadi ya contoh nyatanya itu adalah IMG Dia Cover, kita adain workshop. Kita cuma mau lihat hasil dari yang udah kalian posting di Instagram selama 15 sampai 1 menit fullnya kayak gimana, Anji pastinya mau lihat gitu. Dan abis itu Anji juga bakal perform buat kita semua di sini, and we're all there. So thank you udah mau. Thank you banget udah hari ini bisa datang setelah beberapa kali kita reschedule gitu. IMG Dia Cover ini adalah kerjasama gue sama Indo Music Drum. Kenapa Agil, Diar, sama Yuda yang menang di IMG Dia Cover ini? Karena ada beberapa hal kayak yang jelas pasti harus repost yang flyernya itu. Yeah. Terusnya yang kedua ya dengan audionya yang bagus, dan ketiga ada effort untuk bikin videonya. Nah, hari ini workshop kali ini ya walaupun singkat tapi gue dan juga Indo Music Gram pengen lihat sebenarnya kalau orang mengcover di digital di Instagram yang akhirnya di tag ke Indo Music Gram yang cuma 15 detik, 30 detik sampai 1 menit maksimal, itu hasilnya kayak gimana sih kalau dijadiin full song? Kita pengen lihat gitu. Gue secara pribadi maupun kerjasama bareng Indo Music Gram ucapin terima kasih buat semua teman-teman udah ikutan IMG Dia Cover, dan juga spesial thanks buat Shoemaker udah memperkenalkan sama sebuah tempat keren unik ini. Ya semoga next time bisa ada hal hebat yang bisa kita kerjain bareng. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Yes. Saya mengucapkan pertama-tama terima kasih juga buat pihak dari Indo Music Gram, kakak Christian Bong dan kakak Manji, Anji Manji, serta seluruh tim dan tim pihak dari Shoemaker Studio. Saya mengucapkan terima kasih karena atas apresiasinya bisa kita ketemu di sini karena kesempatan IMG Dia Cover. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenang cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena
dia. Saya sih suka karena dia sama Yogi bikinnya lebih singkat gitu, terusnya lebih songnya dia mainin satu song satu, terusnya song duanya langsung dia ambil, nggak dia nggak langsung masuk ref, tapi dia tahan refnya buat ke belakang. Buat saya sih itu untuk pertunjukan kayak seperti ini memang oke. Paling kalau dari kacamata Indomusikgram sih nice banget karena balik lagi ini berarti Yuda udah mematahkan teori bahwa orang-orang Indomusikgram ini seringkali dikenal sering jago edit, jago produksi lah. Yeah. Jadi pas rekaman kalau salah diulang, kalau salah diulang, sementara tadi Yuda nggak bisa ngulang. Yeah. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Yuda. Yeah. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Oh tukanglah rasa cinta di nafiku hanya padanya. Pengennya sebenarnya ngelihat kayak versi yang dibawain Agil secara digital gitu ya, secara yang direkam, tapi mungkin agak sulit. Tapi ternyata dibawain kayak gini oke juga, dan main gitarnya juga unik. Dan kita juga mesti punya prioritas. Nah, prioritas kayak sekarang yang harus diprioritaskan adalah dia dan mereka tuh beberapa lagu yang memang nanti juga masuk di album. Aku ingin bersepi sepi karena pada tiap-tiap sepi ku temukan dirimu lebih lama dari biasanya. Cinta hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Oh, untukkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Ini bukan sebuah konser besar-besaran, tapi gue pribadi sih acara-acara seperti ini yang bikin gue bersemangat untuk membuat karya jauh lebih baik lagi gitu. Dan terima kasih apresiasinya Bong buat teman-teman di Indomusikgram. Pokoknya semoga bisa jadi wadah buat teman-teman kreator yang pengen mengembangkan diri lebih banyak lagi dan bisa kasih pengetahuan buat kita semua. Thank you banget. Yeah. Yang pertama, thank you juga buat Anji. Gua meeting sama Anji dari 2014. Bacot mau bikin project. Iya. Yeah. Sampai 2016 akhirnya alhamdulillah baru 2. Iya, iya, iya. Baru 2 project. Dan gua senang banget dengan ini Indomusikgram punya portfolio baru, punya project baru yang jelas menghubungkan creator, bawain karya fullnya dengan musisi dan juga dengan venue. Dan mungkin soon gua berharap kalian bakal lebih sukses lagi. Amin. Dengan, amin. Entah itu kalian bakal berkarya dengan lagu sendiri dulu langsung kayak misalnya Anji, atau misalnya kalian pengen jadi cover artist. Maksudnya sekarang ini musisi banyak banget jalan untuk menuju menjadi sesuatu gitu. Yeah. Gak cuma kalian harus lagu sendiri terus rekam langsung kirim mana, banyak banget kalian bisa jadi cover artist atau kalian bisa bikin parodi atau apapun, itu benar-benar bebas zaman sekarang. Jadi
sekali lagi gue berharap yang sukses buat semuanya, dan terima kasih juga buat Shoemaker. Thank you banget buat teman-teman Shoemaker di belakang. Thank you, Dalam, Shoemaker. Halo, Tia, Raj, Jim, sukses terus. Dan sekarang mungkin acaranya sudah selesai, jadi singkat banget kan? Jadi semoga teman-teman nanti habis ini pulang ke Cianjur dan ke Semarang bisa ada pengalaman baru yang bisa di-share juga ke teman-teman di sana. Like, comment, subscribe.